apa ini? Ecek-ecek. Iya. Apa ini? Ecek-ecek. Iya. Apa ini? Ecek-ecek. Iya. Setiap bulan channel ini giveaway, kalian dukung terus channel ini. Subscribe dong biar giveaway kita mulai, enggak sabar pengen bagi-bagi alat-alat modifikasi. Ini channel kita, cek-cek ya videonya. Ayo tembusin 10.000. Oke, kita kenalan kembali ya. Bosku, Sultan. Abang Joni Chandra. Siap. Ini siapa? Istri. Istri kesatu ini. Kesatu ini ya. Soalnya mau nikah lagi katanya enggak boleh. Agak kenceng sedikit bosku ngomong. Ada katanya pengen nikah lagi, ada persyaratan katanya harus dibeliin rumah sama mobil Ferrari sama Lamborghini katanya. Siap. Saya pusing itu Bang, dari mana itu ya? Tapi Sultan pasti diusahain, bebas kan Sultan makan. Iya. Terus kita nih acaranya gimana saya, nih? Saya mau ini ikut kontes. Di mana tuh, kontes Bang? Kontes di Surabaya. Oh, Surabaya ya. Iya, tapi ini dibolehin apa enggak ini sama istri saya ini? Oke. Okay. Soalnya mau ngabisin dana 100 juta ini. Oke, okay, siap. Yang. Boleh enggak, Mah? Mau ikut kontes ini, Mah? Kontes apa? Kontes biasa, kontes modifikasi, Mah. Iya. Tapi biayanya itu 100 juta. Tapi sayang itu uangnya buat nikah lagi. Jangan nikah lagi lah. Kenapa? Kontesin aja. Itu kok Sultan enggak pakai baju sih? Ke baju enggak, Bang? Coba lihat pakai baju enggak tuh. Beras saya. Iya. Bajunya kemana, Bang? Itu apa pada di mobil, mobil saya ditunda di parkiran di sana di hotel siap, itu. Siap. Iya. Gimana ini, Nong? Boleh enggak, Nong? Boleh enggak? Daripada nikah mending kontes ya? Kontes iya. Berarti ya. Soalnya ngabisin dana 100 juta kan. Tapi si Nongnya jangan milu ya, koning luar ya, air kontes ya. Iya. Kita harap ngerabi maning kok, Nong. Ya. Ya udah, yang penting gak ketahuan ya. Iya, yang penting gak ketahuan iya. Ya. Gimana ini? Boleh gak? Dibolehin gak? Boleh lah. Iya. Tapi kalau misalkan nikah lagi dibolehin? Enggak. Kenapa? Kontes aja kan, kontes juga mahal. Aduh, gimana ya? Ikut jangan ya? Ya udah ikut aja lah. Iya, daripada nikah lagi ya. Iya. Perkiraan bosku yang mau dirubah itu apa peserta sejuta itu, Bos? Oh, iya udah. Si mamahnya suruh diin aja di mobil aja. Hah? Ya udah. Mah, mobil dulu, Mah. Ya, mau ya. Di dulu. Di mobil dulu. Makasih ya, Mah. Oh iya, nih. Habis 100 juta saya mau dirubah. Setang sama saya. Sambil duduk aja, Bosku. Biar enak kalau saya. Mau dirubah nih, setang sama saya digantiin semua. Nih ya, terus knalpot pakai iTech. iTech Cobra full. Lu. Kemudian intinya ini nih. Asis pakai DKT. Pokoknya serba diubah aja pokoknya mah. Oh, ban-ban aja kayak sama saya mau diganti apa ini mah. Ban murahan ini mah. Iya tuh. Pokoknya batangan mau di itu lagi. Coak. Coak habis katanya. Titanium kalian ya. Bukan titanium enggak sih, tapi batangan standar dibubut lagi semuanya. Siap. Batangan standar dibubut lagi semuanya sama saya diganti ini pokoknya mah. Terus ini kayak apa body kayak sama saya mau di itu lagi repair ebras semuanya warna, full warna apa bosku warnanya pengennya warna apa ya lagi pink terlalu itu kayak yang lagi siap warna apa yang lagi warna hijau tapi agak corak-corak itu tuh. Iya jadi sama saya mau rubahin lagi pokoknya ini nih Brembo sama saya mau diganti mau pakai Nissin yang ori siap yang ori Brembo apa ini aja pokoknya ada. Semuanya full ori ya full dana ada berapa bosku dana? Dana ada berapa? 100 juta ya. Tapi saya udah minta izin ke istri saya dibolehin okay. Dana 100 juta itu katanya daripada nikah lagi mendingan ikut kontes katanya okay. Kalau nikah lagi mas saya dilarang katanya sayang katanya gak tahu sayang uangnya gak tahu sayang orang so ini tuh ini aja kata dia tuh ya awas lecet katanya tuh jam gini nih dapat lecet kata dia berapa itu bosku? Hah? Hitung ini harganya terlalu kejeblak takut mau disebutin harganya takut sombong doang oh, gitu iya. Saya emang gak mau ya tuh pokoknya mah dia ubah semua pokoknya mah full bukan kayak gini lagi pokoknya mah apa ini mah ecek-ecek apa ini mah ecek-ecek apa ini mah ecek-ecek iya ini mah apa uang 100 juta mah gak ada apa-apanya chill
gitu ya. Terus apalagi ya, bingung sih. Saya soalnya belum sekalian ke apa? Ke kreasi motornya. Kalau kreasi motor gini gimana, gini orangnya saya mah gini. Saya senang aja sama saya dibeli meskipun. Itu kemarin motor Vixen itu gimana motor Vixen? Oh, motor Vixen ntar lagi bahan rombakan rehaban. Paling juga tayang ntar minggu depan. Minggu depan tayang. Soalnya habis ngabisin dana 60 juta itu buat modifikasi motor Vixen ya. Modifikasi motor Vixen ya. Soalnya masih di itu motor Vixen masih di bengkel. Ya udah. Gua segitu aja, makasih ya. Ya. Yuk.